Tapi ini Pak dah pakai kacamata, berarti beliau ini memang apa mengedit video atau foto? Belum. Nah, mungkin sebagai aplikasi sudah ada. Mungkin sebagian dari ibu-ibu merasa wah kalau misalnya mengedit itu sesuatu hal yang susah atau tidak ada waktu atau mungkin tidak memiliki aplikasi. Dengan password 94. Mengatakan bahwasanya mengedit itu susah, membuat undangan itu susah. Padahal apabila kita mampu atau kita mau, misalnya kita ada acara kegiatan BKMT untuk kegiatan-kegiatan yang biasa dari pihak BKMT lakukan, bisa kita lakukan, bisa kita edit sendiri dengan foto-foto ibu, dengan foto-foto organisasi dari BKMT tersebut. Nah, sebelum kita lanjut ke namun apabila ibu-ibu pengen lebih continue atau lebih lanjut ke arah yang lebih baik lagi atau itu yang gratis yang tidak perlu menggunakan pembayaran di aplikasi Canva ibu-ibu, tetapi juga termasuk dalam kategori yang lengkap, dia termasuk yang serba ada dan harus menggunakan wifi dari aplikasi itu untuk mendownload dari Google. Seperti itu. Fitur lengkap dan mudah, tinggal drag atau istilahnya kita ambil dan kita berbagi pengalaman tentang Canva karena bisa kita simpan dalam format PDF, JPG. Kecamatan Bukit Bestari beserta Permata. Selanjutnya kita laksanakan pelatihan IT dalam rangka kita mengikuti perkembangan zaman ya ibu-ibu. Kalau dulu mungkin organisasi kita ini membuat laporan-laporan atau administrasi itu kita masih mungkin bisa berupa manual ataupun zaman dulu kita belum ada teknologi yang sangat canggih. Tapi karena sekarang sudah canggih maka kita mengadakan kegiatan pelatihan ini. Ya, nanti di dalam kegiatan ini akan kita berikan materi-materi pelatihan. Itu materi pelatihan kita ada 8 bu. Ya, materinya ada 8. Yaitu ada editing video aplikasi Windows Movie Maker yang kita sudah sampaikan pada Bunda untuk mendownload bagi yang pakai HP dan juga nanti di laptopnya. Kemudian ada editing gambar aplikasi Canva, pemanfaatan medsos seperti Instagram, kemudian pemanfaatan medsos Facebook, pemanfaatan medsos YouTube, bagaimana cara kita mengupload nanti video dan vlog kita melalui YouTube.
Kemudian ada aplikasi Microsoft Word dan Excel, dan juga ada nanti literasi digital. Jadi ini materi yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan ibu kedepannya menjadi ibu-ibu yang... Kantor Kementerian Agama mengharapkan ada sinergi antara BKMT Kota Tanjung Pinang dengan Kementerian Agama terhadap pembinaan-pembinaan umat yang ada di Kota Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ini begitu rawan dari segi kerukunan. Kalau Natuna tak ada masalah, gerejanya tak banyak, viharanya tak banyak, kelentengnya tak banyak, orang-orangnya nurut. Kota Tanjung Pinang ini banyak orang-orang pintar, jadi susah kita mau masuk, kadang-kadang susah. Orang pemprov ada di sini, Pak Ayub ini orang pemprov. Beliau tinggal bersama-sama kita membawa di tengah masyarakat. Harusnya Tanjung Pinang ini lebih bagus dari kabupaten kota lain, sebab banyak orang-orang yang hebat yang berada di Kota Tanjung Pinang. Kami berharap dari sisi apapun, dari siapapun, Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang siap bersinergi untuk kita semua. Sebab untuk membangun umat ini tidak bisa sendiri-sendiri. BKMT tak bisa sendiri, Kemena tak bisa sendiri. Kita harus bersinergi. Jadi kita tengok contoh-contoh yang ada di masyarakat kita, bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Teknologi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baik dan harus bijak. Kita harus bijak menggunakan teknologi ini. Kenapa? Ada plus dan minusnya, ada baik dan buruknya. Saya dari tadi, tapi sekarang dah agak lambat. Saya dari tadi saya mandang-mandang aja. Kawan beri sambutan di depan, yang belakang entah ini tak apa-apa dekat ini kan. Kawan baca Quran, yang belakang masih juga gini-gini kan. Jadi itu salah satu efek yang tidak baik dari teknologi yang kita miliki. Belum lagi satu hal yang mungkin kita alami bersama-sama. Mohon maaflah, kita sudah sangat jarang sekali berkumpul anak beranak, keluarga, duduk satu meja, berbual-bual macam zaman-zaman tak ada handphone dulu. Pasal kita tak ada handphone dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita duduk satu meja, kata-kata Melayu, berbual tu apa?